My day tied me down Halo guys, balik lagi di channel CJM dan ini dia akhirnya untuk uh, main United Remote Series kita di channel CJM Kita udah bener-bener <tuh> luar biasa panjang, episode-nya hampir 100 episode untuk United Remote Jadi itu salah satu yang terbanyak pasti di channel ini dibanding Leicester juga Juventus Dan terbukti lah emang United Remote itu salah satu yang paling populer dari semua series yang gue mainin. Jadi pasti gue juga berharap kayak kalian Excited itu sama kayak gue Untuk segera mengetahui siapa pemain Youth Academy terbaik sepanjang series ini Karena ada beberapa nama yang luar biasa bagus nih Khususnya di beberapa episode terakhir Mereka-mereka yang baru muncul Tiba-tiba bisa menunjukkan bahwa mereka pantas jadi pemain muda terbaik Jadi intinya adalah series ini kita memilih satu pemain Youth Academy terbaik Buat kalian belum tahu Dan pemenangnya nanti bakal kita bikin jersinya itu jadi merch di channel saja Jadi kalian bisa beli jersey tersebut Tapi untuk ntar harganya segala macam gimana kalian belinya Nanti bakal ada di video terpisah Gue bakal jelasin itu Sekarang kita fokus untuk polling Jadi inti dari video ini sebenarnya adalah kalian klik tombol i di kanan atas video pojok kanan atas Itu kalian bisa lihat dan langsung ada beberapa nama Yang sebentar lagi kita bakal lihat siapa-siapa aja kandidatnya Dan gue saranin kalian nonton video ini dulu sampai selesai baru kalian pilih Supaya kalian jelas tahu siapa yang pantas jadi pemain terbaik dari Youth Academy di United ini. Langsung aja nggak usah lama-lama kita ke pemain pertama yaitu Morgan Bailey. Jadi pemain ini adalah pemain asal Australia yang masih berusia 19 tahun dengan overall 75 dan dia sebenarnya right mid yang gua nggak terlalu sering mainin dia di posisi sayap kanan beneran dia lebih gue seringin main di tengah karena menurut gue dia punya kemampuan itu dari tengah dan kalian bisa lihat beberapa episode terakhir dari remote kita dia benar-benar luar biasa penampilannya salah satunya mencetak gol di menit ke 90 waktu itu yang bikin kita jadi menang satu satu gol tercipta jadi kayak <coughs> Bailey ini pemain yang mengejutkan gitu nggak nggak selalu dimain bagus tapi begitu dia di saat kita butuhkan dia benar-benar bisa step up dan uniknya dia adalah pemain asal Australia jadi jarang pasti main dari benua Australia atau Asia karena Australia dekat sama Indonesia obviously yang bisa main bagus di klub Inggris khususnya United klub salah satu klub terbesar di Inggris gitu loh dia pasti ini pembuktian dan mungkin bisa jadi pijakan untuk pemain-pemain asal Australia lain untuk coba buat berkarir di Inggris dan ini bisa dilihat adalah tampilan dari Morgan Bailey di United dengan nomor punggung 39 yang dia kenakan jadi kalau misalnya kalian mau pakai jersey Bailey nomor 39 kalian vote aja buat dia dan kalau misalnya dia menang ya udah kita bakal bikin merchandise -nya. kita bakal print nama Bailey dengan nomor 39 di uh, jersey United tersebut Jadi kita langsung lanjut ke pemain selanjutnya Pemain kedua adalah Vasilis Kalis Ini pemain yang mungkin belum begitu populer di musim pertama kedua Tapi musim ketiga Begitu dia mulai dapat beberapa kesempatan dia benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang super bagus khususnya dengan beberapa interceptionnya padahal dia seorang central king mid technically dia pemain yang harusnya ofensif bukan main bertahan tapi dia menunjukkan bahwa dia bisa melakukan itu. Dia melakukan beberapa tackle bagus yang bisa bikin jadi peluang gol gitu loh. Tentu suatu yang luar biasa. Pasti dia asal Yunani dan dia ini masih 18 tahun jadi masih ada ruang super banyak buat berkembang dan menurut gue ini bakal jadi pemain luar biasa dalam beberapa tahun ke depan, dan Vasilis Kalis ini bisa dilihat tampilannya di FIFA, dia pakai kaos kaki yang sedikit pendek karena dia masih main muda dan dengan nomor punggung 30 dan Kalis namanya jadi kalau misalnya kalian suka dengan main ini kalian bisa langsung vote aja Vasilis Kalis next, kita lanjut ke pemain selanjutnya, ada Flavio Nunes jadi ini pemain dari Kolombia yang juga di akhir-akhir ini, akhir-akhir episode ini, dia menunjukkan sesuatu walaupun gua udah beberapa kali mainin dia di musim kedua uh, bersama United tapi dia bener-bener baru istilahnya meledaknya di musim ketiga ini dan dia menunjukkan bahwa dia bahkan bisa mencetak gol padahal dia posisinya adalah seorang center mid loh saya dilihat tapi dia emang bisa main se sebagai central king mid dan yang spesial dari seorang um, Flavio Nunes ini adalah empat bintang weak foot dan empat bintang skill move jadi ini jarang pemain yang punya empat bintang di kedua weak foot dan juga skill move jadi ini luar biasa banget main tengah yang serba bisa gitu loh cuman bukan hanya cuman bisa melakukan skill dengan empat bintang tapi dia bisa melakukan passing yang bagus banget kan lihat dengan empat bintang ini benar-benar guna dengan kaki kanan maupun kiri walaupun dia sebenarnya kuatnya laki kanan tapi dengan empat bintang itu benar-benar menunjang kekuatan passing dia sih menurut gue dan ini dia um, tampilan dari Kazales Valles tampak depan dan untuk tampak belakangnya dia itu pakai nomor eh lagi Nunes khusus gue salah untuk Flavio Nunes untuk tampak belakangnya dia pakai nomor 90 jadi kalau misalnya kalian suka dengan angka 90 atau kalian favorit uh, salah satu main asal Kolombia ini karena dia pemain yang benar-benar luar biasa masih muda juga namanya Nunes kan langsung pilih aja dan terakhir kan ini terakhir untuk pemain Youth Academy terbaik di series United ini adalah pastinya Aden Prado ya pemain yang satu ini mungkin paling populer di antara semua pemain Youth Academy yang ada di series kita mau dari Leicester City mau dari Juventus ataupun bahkan Blackpool karena Prado ini waktu itu sempat cedera ACL lutut selama 7 bulan dan bener-bener kalian semuanya kayak ikutan sedihnya sama kayak gua, karena pastinya di musim yang bersangkutan musim itu kita lagi harus mainin dia 50% kita udah persiapin dia dari musim pertama perjuangannya kalian rasain sendiri dan tiba-tiba di musim kedua saat dia udah jadi starter United nih dia lagi bagus-bagusnya bek cedera dan out selama 7 bulan dan dia bener-bener musimnya langsung berakhir gitu loh waktu itu dan baru bisa balik lagi awal musim ketiga dan awal musim ketiga dia menunjukkan bahwa dia benar-benar nggak cuman secara fisiknya udah balik lagi udah berhasil recovery 100% tapi dia berhasil juga menunjukkan bahwa mental dia ternyata tetap kuat dan dia masih 18 tahun bayangin overallnya udah 75 asal Meksiko menurut gue memang salah satu pemain yang berbakat banget dan lihat weak footnya 5 bintang jadi kaki kiri dia sama bagusnya sama kaki kanan dia luar biasa banget bener, -bener. posisi lurking mid jadi dia emang pemain yang gue taruh dia di posisi tersebut tepat central attacking mid dan menurut gue itu benar-benar luar biasa banget Prado ini emang tipe pemain yang passing passingnya itu kalau kalian lihat nontonin dari dulu passing passing panjang dia umpan umpan dia dari corner segala macam itu benar-benar bagus banget dan luar biasa ini salah satu pemain yang emang kalau boleh jujur juga favorit gue di uh, FIFA 17 gitu loh nggak cuma dari United tapi dari, dari semua series jadi kalau misalnya kalian sependapat dengan gue dan kalian mau jersey Prado ini dijual kalian bisa langsung vote aja di pojok kanan atas dan bisa dilihat tampilan dari Prado dengan nomor punggung 16-nya nomor favorit gue juga 16 jadi bener benar kalau misalnya kalian bener, emang pengen jersey Prado ya kalian vote aja Prado dan oke okay, itu dia empat kandidat untuk pemain unit Academy terbaik dari United remote jadi pastinya gue harap kalian tadi dengerin dulu semuanya jadi kayak jangan terlalu cepat ngambil keputusan dan akhirnya baru di sini uh, kalian bisa pencet tombol i di kanan atas dan langsung vote aja antara empat main ini Morgan Bailey Vasilis Kalis, Flavio Nunes atau yang terakhir Aden Prado. Jadi pastinya gue bakal abis ini upload yang Juventus untuk Youth Academy Player of the Series. Baru setelah Leicester, United dan Juventus gue bakal tunggu beberapa hari untuk jawaban semua masuk, polling semua masuk. Baru setelah itu bakal gue umumin masing-masing dari tiap remote siapa yang jadi pemenang. Jadi buat kalian yang masih bingung gue bakal bikin berarti ada tiga merch, satu jersey Leicester City, jersey Juventus dan jersey United. Masing-masing nama yang kita print di jersey adalah masing-masing pemenang dari setiap remote gitu loh jadi untuk United misalnya yang menang fasilitas sekali ya udah cuman cuman fasil sekali yang bakal gue jual jerseynya untuk Juventus misalnya siapa yang menang cuman satu doang jadi tiap remote satu jersey yang gue jual jadi itu aja um, kalian tunggu aja yang Juventus dan gua harap kalian bisa ikut berpartisipasi walaupun kayak mungkin bukan fans Juventus atau gimana tapi tetap mendukung um, series ini jadi thank you buat putaran nonton thank you buat the voting juga dan kalau misalnya nggak sabar pokoknya langsung aja voting supaya kita bisa lebih cepat juga dapat jersinya bisa beli jersinya thanks for watching don't forget to like subscribe and I'll see you in the next one bye guys bye.